Assalamualaikum, sahabat Mayora Media. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin, ya Robbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal mimpi, di mana mimpi yang Anda alami merupakan suatu tanda bahwa Anda akan diberi kekayaan. Lantas, mimpi apa sajakah yang dimaksud? Seperti biasa, sebelum lanjut, ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu dan menyalakan notifikasi, agar segala informasi yang kami sajikan bisa Anda nikmati dengan cepat. Terima kasih. Mimpi dipercaya sebagai bunga tidur bagi sebagian manusia. Namun, ada juga orang yang berusaha mencari tahu tafsir mimpi yang bisa dijadikan sebagai pertanda ataupun kewaspadaan. Pada kesempatan ini, kita akan mengulas mengenai mimpi yang menjadi pertanda akan mendapat rezeki besar. Berikut 15 arti mimpi sebagai pertanda bahwa Anda akan mendapatkan rezeki. 1. Mimpi badan keluar kutu atau penuh dengan luka. Mimpi yang satu ini memang terdengar begitu menyeramkan. Bagaimana tidak jika tiba-tiba keluar banyak kutu dari sekujur badan Anda atau tiba-tiba badan Anda jadi penuh dengan luka? Namun tenang saja, karena mimpi yang satu ini justru akan membawa kabar baik bagi Anda. Apabila Anda bermimpi hal tersebut, itu adalah pertanda Anda akan memperoleh rezeki, atau apabila sedang sakit, maka akan sembuh. 2. Mimpi badan Anda berkeringat. Mimpi selanjutnya adalah bermimpi tentang badan Anda yang sedang berkeringat. Misalnya, mimpi sedang berolahraga atau sedang berjemur di pantai. Tetapi siapa sangka Anda bisa tersenyum lebar apabila semalam mimpi mengenai badan yang berkeringat. Sebab, dalam waktu dekat, Anda akan memperoleh rezeki ataupun kebahagiaan. 3. Mimpi bersawah di ladang. Mimpi ini bisa berarti bahwa Anda mimpi sedang menggarap sawah ladang atau mimpi mempunyai sawah ladang. Dapat kita tafsirkan pula bahwa jika Anda bermimpi sedang berada di sawah ataupun ladang, Anda sangat beruntung karena diramalkan Anda akan mudah dalam memperoleh rezeki. 4. Mimpi diberi anak kecil atau bayi. Mimpi ini juga ditafsirkan menjadi mimpi menggendong bayi. Akan lebih bagus lagi penafsirannya apabila bayi yang sedang Anda gendong tiba-tiba saja buang air besar. Siap-siaplah berbahagia jika Anda benar mengalami mimpi tersebut. Sebab hampir sudah bisa dipastikan bahwa diri Anda akan ketiban rezeki besar. 5. Mimpi badan diselimuti awan putih. Mimpi ini terdengar agak aneh dan tidak masuk akal. Tapi salah satu di antara penonton setia Mayora Media bisa saja pernah mengalaminya. Penafsiran yang lebih masuk akal adalah Anda mimpi sedang terbang di angkasa, entah dengan parasut ataupun dengan balon udara. Mimpi ini juga termasuk salah satu mimpi yang akan membawa keberuntungan. Mimpi ini merupakan pertanda bahwa dalam waktu dekat, kehidupan Anda akan diselimuti oleh banyak rezeki. 6. Mimpi kejatuhan bulan. Mimpi ini jarang dialami oleh kita, bahkan bisa dibilang hampir tidak pernah mengalami mimpi kejatuhan sang bulan. Mimpi yang langka ini juga mempunyai arti yang baik bagi kehidupan Anda. Jangan terkejut apabila dalam waktu tidak lama setelah mimpi tersebut, Anda akan mendapatkan rezeki nomplok yang lumayan besar. 7. Mimpi kepala Anda dipegang orang. Mimpi yang kelihatannya sepele ini
ternyata mempunyai makna penting, terutama bagi Anda yang masih jomblo. Bagi Anda yang belum punya pasangan, bila mengalami mimpi ini, maka hal itu adalah hal yang baik. Sebab dalam waktu dekat, Anda akan mendapatkan jodoh. Namun bagi Anda yang sudah menikah, atau sudah memiliki jodoh, maka mimpi itu adalah pertanda Anda akan mendapat rezeki. 8. Mimpi makan daging kambing. Pernahkah Anda bermimpi seolah-olah sedang berada di tengah pesta yang meriah, dan di sana Anda memakan hidangan yang ternyata terbuat dari daging kambing? Jika Anda mengalaminya, ini ternyata merupakan kabar baik bagi Anda. Selain mendapatkan mimpi yang enak, Anda ternyata juga akan mendapatkan keenakan di dunia nyata, yaitu berupa rezeki yang dijamin halal asal-usulnya. 9. Mimpi melihat banyak kambing. Mimpi melihat banyak kambing mempunyai makna yang berhubungan dengan usaha atau pekerjaan Anda. Mimpi ini merupakan pertanda bahwa usaha atau pekerjaan Anda akan sukses dan menghasilkan rezeki yang halal. 10. Mimpi melihat bintang turun di atas rumah Anda. Mimpi yang satu ini juga tidak dialami oleh kebanyakan orang. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang memang dipercayai oleh Tuhan untuk mengemban tanggung jawab yang besar. Mimpi ini berarti bahwa Anda terpilih untuk menerima rezeki besar dari Tuhan yang harus Anda gunakan untuk menolong banyak orang. 11. Mimpi melihat bunga melati. Meskipun identik dengan hal mistis, namun bila Anda mimpi melihat bunga melati ini, maka Anda bisa tersenyum bila mengetahui maknanya. Mimpi melihat bunga melati pada waktu tengah malam maupun menjelang subuh akan membawa arti baik bagi kehidupan Anda. Mimpi ini pertanda bahwa dalam waktu dekat Anda akan memperoleh rezeki yang melimpah. 12. Mimpi melihat hujan gerimis. Banyak orang berpendapat kalau mimpi hujan-hujanan pertanda akan jatuh sakit. Namun hal ini akan memiliki makna berbeda apabila Anda hanya melihatnya saja. Bagi Anda yang semalam bermimpi melihat hujan gerimis, itu adalah pertanda bahwa pundi-pundi kekayaan Anda akan semakin bertambah. 13. Mimpi melihat padang yang luas. Anda adalah orang yang beruntung apabila Anda bermimpi tengah berada di ladang yang luas. Anda seperti benar-benar menikmati kebebasan Anda di tempat yang luas tersebut. Hal itu sebetulnya adalah pertanda tentang hidup Anda, di mana Anda dalam waktu dekat akan dilapangkan rezekinya oleh Sang Pencipta. 14. Mimpi melihat pemandangan yang luas dalam suatu jarak yang tinggi. Mimpi ini maksudnya bisa juga ketika Anda mimpi naik pesawat ataupun mendaki tempat yang tinggi seperti sebuah gunung. Mimpi ini diartikan bahwa Anda akan mengalami kemudahan dalam mengumpulkan rezeki ataupun naik jabatan. 15. Mimpi melihat pohon kurma. Apabila di dalam mimpi, ternyata Anda mendapati pohon kurma, terutama jika sedang berbuah dengan lebat, maka itu pertanda yang sangat bagus. Mimpi itu ditafsirkan bahwa Anda akan segera memperoleh rezeki dalam usaha Anda ataupun akan sembuh dari sakit. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.